Analisa SAK US di tanggal 13 April tahun 2022, tren pergerakan SAK US di sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan SAK USD jika terus bertahan di atas area 25.351, karena ada potensi SAK USD bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 25.800, sebaliknya waspadai jika SAK USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 25.130, karena ada potensi SAK USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 24.681. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.